Assalamualaikum guys, selamat datang ke Daily Wiser. Hari ni kita nak cerita pasal 5G sikit. Yes, abang tahu mesti korang cakap, alah 5G, 4G pun macam ke laut ni, ni kan nak 5G pula. Tak apa, relax, kita slow-slow, kita sampaikan berita-berita. InsyaAllah, nanti 5G dah sampai, kita juga yang dapat benefit. Jadi hari ni kita nak bercerita tentang 5G yang akan lebih murah daripada 4G. Ha. Ini diperkatakan sendiri oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Beliau mengatakan yang harga 5G ni akan lebih murah daripada 4G. Ini adalah kerana 5G dalam Malaysia ni, ia akan menggunakan konsep SWN, iaitu Single Wholesale Network. Di mana SWN ni dipegang oleh satu firma je lah dalam Malaysia ni, iaitu Digital Nasional Berhad. DNB ni je lah yang ada kuasa untuk pegang 5G dalam Malaysia ni. So semua aktiviti 5G dalam Malaysia ni adalah under DNB. Okay, kalau korang nak tahu, 4G ni dulu dia dipegang oleh telco-telco. So, diorang fleksibel nak letak harga mahal ke, nak letak harga murah ke, semua ikut telco. Tetapi 5G ni dia dipegang oleh satu firma saja, Digital Nasional Berhad. Jadi, sebab itulah kerajaan bila dah pegang 5G ni, diorang boleh setkan harga standard. Jadi, telco-telco semua kena ikutlah harga yang ditetapkan oleh DNB tu. So, that's why lah dia jadi lebih murah daripada 4G. Dan juga DNB ni sebenarnya, diorang nak dedahkan harga 5G tu kepada public. Tapi the issue is telco-telco ni dia orang tak nak harga tu didedahkan. Contohlah kan, kita ambil contoh, maybe harga 5G tu RM500. Tapi Maxis, dia orang nak markup maybe RM510. Celcom nak markup jadi RM520. Jadi dia orang nak markup harga tinggi pun susah. So that's why telco ni tak setuju. Tetapi benefitnya kepada kita lah sebagai consumer. Yes, benefitnya harga terkawal. Tetapi ada juga beberapa pihak yang kritik sikit tentang konsep SWN ni yang dipegang oleh DNB ni. Sebab ada juga beberapa negara lain yang menggunakan konsep SWN ni, seperti Belarus, Mexico, South Africa, Rusia. Diorang ni menggunakan konsep SWN ni untuk 5G negara diorang. Tetapi ada yang fail, ada yang delay. So benda ni masih tak nampak lagi dia punya benefit tu secara keseluruhan. Apa-apa pun, jom kita recap balik. Kenapa 5G boleh lebih murah daripada 4G? Sebab DNB pegang. So bila ada satu yang berkuasa pegang 5G ni, dia nak jual kepada telco-telco semua, kena ikut harga standard DNB. Jadi benda ni akan menjadi benefit kepada consumer, iaitu kita, dan juga benda ni akan push telco-telco semua untuk berikan harga yang termampu milik untuk kita semua. Apa pun, kita nantikanlah 5G kan. Dah dikatakan pun hujung bulan ni, bukan hujung bulan, hujung tahun ni pun akan sampai 5G dalam Malaysia. Proses tu akan berlaku slowly but surely. Dan juga sebelum aku menutupi video ini, 5G ni banyak kegunaan tau sebenarnya. Macam kita ni pengguna biasa, of course lah kita kaitkan dengan download movie laju, nak main game tak lag. Tapi sebenarnya kegunaan 5G ni ada banyak lagi tau, untuk Internet of Things lah apa semua. Kalau kita ambil dekat negara China tu, diorang dah pun menggunakan 5G ni untuk bawa lori secara remote. Lepas tu ada juga pembedahan menggunakan 5G. So benda ni amatlah beneficial sebenarnya untuk sesebuah negara tu. Tapi kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut apakah lagi kegunaan-kegunaan 5G ni selain daripada download movie je, itu insyaAllah kita akan buat pada video akan datang, ok? So itu saja untuk video kali ini. Minta maaf kalau tersasul banyak. Hari Isnin, biasalah kan, Monday blues, kena pula MU baru kalah, tapi tak apa, Ole dah kena set. So itu saja, stay safe, take care, bye bye, Assalamualaikum.